Halo guys, welcome back to my channel. Oke, hari ini saya berada di atas bukit guys. Tepatnya di atas bukit, di Bukit Tunggul Manik. Nah, lokasi ini berada di Desa Kradenan guys, Kecamatan Pagerwojo. Nah, lokasi ini masih baru. Nah, di sini tampak terlihat di belakang saya ada beberapa gazebo yang digunakan untuk bersantai atau istirahat ataupun makan-makan guys. Ini tampak terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 gazebo guys. Nah, di ujung paling ujung sana itu ada musola guys dan toilet. Nah, di depan saya ini, nah kita lihat, nah itu adalah tempat untuk mengadakan acara atau semacam warung guys. Nah, spot yang unik adalah di sana guys, ada tulisan Tunggul Manik. Kita langsung ke sana. Oke, nah seperti itu guys, kita ke sana. Nah, di sini spotnya sangat indah guys. Seperti ini spotnya guys. Nah, ini Bukit Tunggul Manik guys. Nah, karena hari ini cuacanya sangat mendung, hujan guys, jadi agak pemandangannya agak kurang bagus, tapi lumayan lah. Nah, di sini ada tulisannya Bukit Tunggul Manik, Desa Kradenan, MDPL nya 800 meter guys. Nah, di belakang ini adalah perkampungan warga guys. Nah, tampak terlihat seperti ini guys. Nah, itu. Nah, di ujung sana, nah di ujung sana itu adalah Kota Tulungagungnya guys. Nah, seperti itu Kota Tulungagung tampak terlihat guys. We'll be right back.
terlihat di sana, guys. Di sana tampak terlihat ada awan panas, ada air hujan yang turun, guys. Nah, seperti itu. Nah, di sini nampak terlihat sekali, guys. Di sana tuh awan hujannya, seperti itu, guys. Nampak jelas sekali tuh hujan deras sekali. Di sana tuh mendungnya. Nah, di sana masih panas, guys. Di sana deras sekali hujannya, guys. Nah, nampak terlihat itu awan-awannya. Nah, suatu momen yang sangat langka nih, guys. Baru kali ini saya melihat seperti ini, guys. Nah, di sana itu adalah Kota Tulungagungnya, guys, sebelah sana. Nah, di bawah sini banyak warung-warung, perkampungan warga. Nah, seperti itu. Nah, oke, guys. Nah, ini pas cuaca panas, guys. Seperti ini lokasinya, daerah Bukit Tunggul Manik Kratinan, guys. Nah, itu tulisannya, guys. Tampak terlihat di belakang saya. Nah, di sini masih baru penanaman pohon, guys. Semoga pohon ini nanti bisa tumbuh besar dan membuat wisata ini menjadi sejuk dan rindang. Nah, di belakang saya itu adalah spot lokasi gunungnya, guys, di bawah saya itu. Nah, itu dia. Nah, di sana adalah Kediri, Sendang, itu, guys, gunung wilisnya itu tampak terlihat. Nah, di belakang saya sana adalah Kota Tulungagungnya. Oke.